yang mudah untuk dilakukan oleh pasukan lain, tetapi itulah kesemuan Todak. Dia seolah-olah dengan adanya Chico, Todak mampu mengubahnya. Mengubah apa? Iaitu drafting yang akan dilaksanakan nanti. Tetapi kita lihat perkembangan drafting untuk pasukan Todak. Adakah dengan 4 pemilihan hero pertama ini untuk kategori telah memberikan gambaran line-up ataupun komposisi apa yang ingin dilakukan oleh Todak? Untuk pasukan Todak sekarang ini berdasarkan komposisi lebih kepada menjaga keselamatan goal laner mereka iaitu carry dekat sini. Dan ini adalah sesuatu perkara yang mudah nak dibaca oleh Team Hulk. Jadi mereka perlu mencari jalan dalam pemilihan hero yang seterusnya. Bagaimana mereka nak menjatuhkan carry dengan begitu pantas. Mereka dah ada Atlas dekat sini, boleh menangkap. Tetapi siapakah yang akan ditugaskan untuk membunuh Marksman ini dengan begitu pantas? Ya, persoalannya siapakah itu bakal dijawab sebentar sahaja lagi dengan dua pemilihan hero yang seterusnya oleh pasukan Timak. Mereka ada kekuatan daripada sudut AOE, boleh layerkan attack mereka ke atas antara satu sama lain. Sunfrost Team Heart telah lengkapkan 5 hero mereka. Adakah ini mencukupi untuk menghadapi apa yang bakal dibawa oleh pasukan Todak? Sememangnya pada beberapa saya, mereka seakan-akan sudah pun dikurung dan akhirnya pilihan terakhir untuk mereka dapatkan adalah hero tersebut iaitu Brody dan juga Karina. Walau bagaimanapun, Karina di sini agak sedikit sukar untuk bermain apabila adanya crowd control yang besar. Bukan daripada bahagian mid lane lagi, daripada Roma dan juga EXP laner. Sudah pun jelas, ada Chow bersama dengan Pak Kito. Tambah lagi dengan Dairod yang letak dekat mana dia, Din? Jangan tanya saya, jangan pandang saya. Kita dah sembang ini beberapa sistem dah. Todak, banyak perubahan boleh dilaksanakan. Okey, Marksman mid. Marksman mid. Saya dah cakap dah. Okey, tak nak banyak tanya sekarang ini, Karakuri. Chico guys, main carry di bahagian tengah. Efektif ataupun tidak buat pemilihan sekarang ini? Dia berisiko. Tetapi kalau positioning ini cantik, ianya boleh membawa kemenangan. Sebelum ni tak pernah lagi dia bawakan carry, betul? Iritel pernah. Brody pernah. Cloud pernah. Tapi dekat grand final ini, dua pasukan yang terhebat. Daripada 10 yang bertarung, 8 sudah pun kecundang. Gelaran sang juara agung menjadi taruhan di medan perang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berikan sorakan kepada kedua-dua pasukan terkuat yang mana kita akan terus masuk ke dalam grand final bagi FPL Malaysia musim yang ke-10. Pasukan Todak berhadapan Team Hulk. Grand final game yang pertama, match yang pertama Team Hulk berhadapan dengan pasukan Todak. Kita kembali tenang semula. Kita fokus kepada early game aggression yang mungkin dilaksanakan oleh kedua pasukan untuk match kali ini. Tetapi fokus kita lebih kepada bahagian tengah kerana soalannya mampu atau tidak goal laner carry ini memberikan impact yang besar. Kerana jika tidak, mungkin akan menjadi target mudah Team Hulk. Ya, benar sekali. Target yang lebih mudah apabila dia kekurangan daripada sudut mobility. Hanya mengharapkan kepada second skill sebagai escape mechanism. Cuma ada Purify untuk mengelakkan daripada battle tersebut. Namun, pertukaran awal cuba terdapatkan itu Wondrous. Satu pergi Gundo masuk ke bagian dalam tapi Min terpaksa untuk menghasilkan flicker terlalu awal. Dan itu Wondrous boleh kita katakan berbaloi kerana Team Hulk yang dapatkan. Ya, boleh dikatakan kemenangan yang kecil dekat sini. Namun begitu, kalau kita melihat masih lagi tak begitu jauh perbezaan di antara kedua-dua pasukan. Dan kalau kita bercakap tentang fasa awal game, yang perlu dihisapkan dekat sini adalah kedua-dua pasukan mempunyai kemampuan untuk mendapatkan snowball effect dengan adanya Karina dan juga Gusion dekat sini. Wah, nampak tak emblem yang diambil oleh pasukan Dima? Memang fokus kepada mobility, tapi sebelum itu adakah serangan Fumi? Fumi berjaya untuk meluruskan diri dengan penggunaan flicker. Yang mana kalau kita perhati, kedudukan rival sudah pun memerhati pergerakan rotasi Team Hulk. Seakan-akan dia akan memastikan Team Hulk memikirkan bahawa dia tiada berdekatan dan mereka akan mulakan lot. Maafkan saya, mulakan turtle yang pertama. Tapi Min cukup bijak, cukup terdapatkan satu posisi yang baik. Rival nyawanya dikurangkan 1/2 dan akhirnya kedudukan Team Hulk lebih selesa di kawasan turtle. Ya, kita lihat pasukan Todak sekarang ini akan cuba untuk lakukan gerakan mereka tersendiri ke arah turtle yang pertama ini. Cuba untuk menguncinya, tetapi serangan akan dimulakan oleh Promise namun tidaklah terkena kepada Lola sebentar tadi. Ya, Lola sudah pun ada. Falling Stamun dilepaskan tendangan. Akhirnya Lola yang bakal ditumbangkan. Juga menerima nasib yang sama. Double kill. Berjaya untuk mereka dapatkan Todak. Tidak memberikan fokus kepada turtle, malah Team Fight yang berjaya untuk mereka menangkan.
Seperti yang saya bincangkan sudah tadi, di mana Gacha juga mempunyai kemampuan untuk melakukan snowball effect. Dan apabila dua kill diberikan pada minit yang kedua ini, ini mungkin saat di mana Todak boleh mula mendominasi fasa early game ini. Bukan sebarang pemain, itu adalah rookie MVP anda untuk regular season ini, iaitu Rival yang berjaya untuk membuka tirai playoff-nya dengan dua kill yang pertama. Sunfrost, kita lihat Todak memberikan Yumsky hero kemenangan di sini. Adakah ini satu gerakan yang confirm Todak boleh securekan kemenangan? Saya rasa tentu menang belum pasti, tapi tentunya prestasi Yumsky bakal memberikan satu keselesaan untuk Ciku guys di bahagian mid lane. Lihatlah bagaimana Ciku boleh saja bergerak ke sana kemari kerana adanya Yumsky yang mampu untuk masuk ke setiap push yang ada di Land of Dawn. Dan tak dilupakan juga bagaimana Yumsky menjaga kawalan Weaver dekat sini, menyebabkan tim Hulk yang biasanya agresif daripada segi rotasi pada fasa awal game tak melakukan perkara tersebut kerana telah pun dijaga rapi oleh Yumsky. Ya, kita lihat kerja rumah telah dilakukan oleh pasukan Todak. Mereka tahu bagaimana rotasi pasukan tim Hulk yang seringkali menggunakan Weaver itu sebagai satu haluan mereka. Tapi sekarang ni haluan Lola. Oh, Lola terus saja ditendang dan akhirnya hilang begitu saja. Walaupun Esmeralda, tapi cukup mudah untuk dileburkan. Manakala Momo di bahagian lain pula, tiga lawan dengan satu juga, tapi tahun depan Memory tidak cukup untuk memecahkan nyawa daripada fighter milik pasukan Todak ini. Bukan mudah nak jatuhkan the best EXP laner sekarang ini. Mudah untuk beliau melarikan diri dengan adanya flicker sewaktu tersebut. Ya, dan sekarang ini fokus pada bagian atas. Rival seorang diri. Oh, berseorangan lawan dengan tiga. Hampir mustahil dan akhirnya Panda berjaya untuk menguncikan kill tersebut. Tapi satu sepakan. Dia ada follow up yang berhampiran. Namun sekarang ini Min yang bakal ditumbuk. Terus saja terkubur di situ. Dua orang, satu untuk satu. Tak perlu follow up. Momo seorang diri juga berjaya untuk mendapatkan skill seorang diri sahaja. Dan sekarang ini pada minit yang keempat, Todak mendahului daripada segi kill dan juga daripada segi gol sebanyak satu gol. Tak begitu jauh tim Hulk, satu team fight sahaja yang mereka perlukan untuk memegang semula perbezaan gol ini. Dan sekarang ini pergaduhan tertentu nampaknya dengan mudah dimiliki oleh pasukan Todak. Pada 5 minit pertama, kita tak nampak lagi sebarang gerakan ataupun penglibatan daripada Ciku guys. Sentiasa mengambilkan waktunya untuk mendapatkan farming terlebih dahulu. Dan apabila beliau dah capai power spike-nya, ini adalah satu senjata yang begitu besar dimiliki oleh pasukan Todak. Ya, benar sekali kalau kita lihat sekarang daripada sudut itemization. Cukup pantas untuk kedua-dua mage jungler daripada kedua-dua pasukan ini untuk dapatkan first item mereka. Tapi Fomi selawan dengan 3 orang yang dapat pandang. Juga dapat dielak dengan satu battling sebentar tadi. Berjaya untuk Pomis larikan diri. Tapi bagaimana untuk Man? Satu lawan dengan tiga. Pertahanan bagian tengah akan sedikit sukar. Momo akhirnya akan merupakan fokus kepada kill yang seterusnya. Gary turut akan menerima nasib yang sama. Yumsky akhirnya hanya menghalau pemain-pemain tim Hulk daripada melakukan counter engagement. Saya sangat selamat untuk katakan di mana Todak telah pun berjaya untuk mencapai snowball effect sekali ini. Untuk menggunakannya sebanyak yang mungkin untuk menjatuhkan menara tim Hulk dan juga mengawal kawalan map supaya semakin kecil ruang tim Hulk boleh bergerak dekat sini. Ya, walaupun gol ranking Panda antara yang tertinggi sekarang ini, tetapi empat yang seterusnya dimiliki oleh ahli-ahli pasukan Todak. Ada perubahan baru dilakukan oleh Formis sebentar tadi, tetapi pasukan Todak setiap gerak geri mereka dimulakan dengan baik dan adanya follow up pelaksanaan yang cemerlang menyebabkan pasukan tim Hulk agak gemuruh sedikit corak permainan mereka. Ya, benar sekali, agak sedikit gemuruh tapi masih lagi belum berputus asa. Lihatlah bagaimana pengawalan map daripada Todak menyebabkan tim Hulk hanya berjaya untuk dapatkan satu menara tanpa sebarang turtle. Dan ini adalah turtle yang terakhir yang akan muncul dalam 8 saat saja lagi. Dan kalau kita melihat daripada segi pergerakan tim Hulk dekat sini, di mana mereka bermain dengan sangat pasif. Saya tak pasti adakah ini disebabkan Todak betul-betul berjaya menjaga pergerakan mereka ataupun tim Hulk yang memberikan tanda hormat agak tinggi kepada Todak. Conceal dibalas conceal sebentar tadi. Tetapi again, tak ada apa-apa gerak-geri ataupun aksi yang berlaku mungkin. Pasukan Todak menunggu saat yang lebih sesuai. Rival! Alamak! Terus saja ditangkap pemain yang penting. Turtle berjaya untuk didapatkan. Momo berseorangan. Lawan dengan 5 orang pemain. Double kill untuk Gary. Cuba untuk berkehadapan. Akhirnya Yumsky dan juga Ciku guys bakal pulang tanpa dua rakan mereka yang telah pun terkorban. Tapi Fomis
Akhirnya clearance sahaja cuma dilakukan. Namun Min memerhati Perfect Max akan dapatkan satu stun. Tapi akhirnya Blika sempat untuk Pemis larikan diri. Tapi tak jauh sangatlah. Akhirnya killing spree untuk Gary dapatkan. Menunjukkan diri untuk clearkan minion wave. Ya, mereka berjaya untuk menyelamatkan menara mereka di bahagian tengah. Tetapi terpaksa mengorbankan nyawa kepada tim Hak. Dan sebentar tadi, perbezaan 2,000 gol telah pun kembali menjadi 1,000 gol sahaja. Tim Hak sedikit demi sedikit mengejar pasukan Todat. Tetapi sekarang ini Lola menjadi target. Tapi tidak ada masalah. Lola sedarkan gerak-geri daripada pasukan Todat ini dan menjaga posisinya dengan lebih berhati-hati. Namun begitu, membenarkan rival untuk mendapat kan purple buff milik pasukan Team Hark. Satu perkara yang sering kali kita katakan di sini Sunfrost iaitu disiplin di dalam teamfight. Pasukan Todak walaupun ada lead yang besar perlu berhadapi dengan lead mereka. Tapi sekarang ini mereka seakan-akan memberikan sedikit demi sedikit treat yang baik untuk pasukan Hark, yang mana sekarang ini Man cuba untuk berhadapan dengan Yomsky. Satu sepakan cantik dikumpulkan dengan Flicka. Man dapatkan satu set up ke atas Yomsky. Yomsky dah tak ada kekurangan satu front line untuk pasukan Todak. Tapi lihatlah bagaimana mereka seperti yang kita katakan masih lagi disiplin. Ya, masih lagi berdisiplin. Tetapi lihat juga pergerakan Team Hub betul-betul memastikan goal laner mereka pandang dalam keadaan yang selamat. Tetapi kita jangan lupa, Momo sekarang ini dalam posisi yang sesuai untuk melakukan flank, melakukan ambush kalau tak disedari oleh Team Hub. Oh, bukan tak disedari, tapi akhirnya Team Hub yang akan berikan fokus kepada Chico guys. Telah beritumbangkan, tapi Momo baru saja nak masuk. Tapi akhirnya, dia bakal menjadi mangsa. Double kill untuk Gary dapatkan. Sememangnya cukup ganas garinan daripada pemain ini. Kekemasan daripada pasukan dan Team Hub pada minit ke-5 dan juga ke-9 sekarang ini. Kita nampak prestasi mereka semakin meningkat. Apa kesilapan daripada pasukan Todak sejak 4 minit sebentar tadi? Mereka dah cuba nak melakukan ambush tetapi apabila ianya telah gagal, ada satu pick off tak sepatutnya meneruskan tujuan tersebut, memberikan kill percuma kepada Team Hub. Dan lihat sekarang ini Todak, Team Hub pula yang sedang memegang momentum. Dan lihat bagaimana untuk Gary sekarang ini mengeluarkan damage yang tertinggi, 26,000. Kalau nak dibandingkan dengan rival, hanya 16,000 saja. Ya, benar sekali damage dia tertinggi. Tetapi pada pendapat saya, kesilapan pasukan Todak di sini, mereka terlalu banyak hero yang mengharapkan kepada pertandingan kecil 2 lawan 3, 2 lawan 2. Bila 5 orang daripada Team Hub bergerak dalam satu unit, kebanyakan daripada mereka tak mampu untuk menadah sebarang damage, tak mampu melakukan setup secara beramai-ramai. Dan akhirnya AOE yang dimiliki oleh Team Hulk daripada penggunaan Veltina dan juga Atlas ini yang memberikan mereka kelebihan yang jauh lagi besar. Tapi pasukan Todak adalah pasukan yang terbaik untuk melakukan gerakan speed push ataupun memecahkan komposisi lineup sebuah pasukan. Namun begitu, pasukan Team Hulk juga telah melakukan analisa mereka di mana mereka tahu bagaimana mereka nak menangkan teamfight ini secara berterima, dan itulah yang telah dilakukan oleh mereka. Cantik sekarang ini setup dilakukan Pomin terlebih dahulu yang ditumbangkan. Yuki juga menjadi mangsa yang kedua. Momo turun bakal menerima nasib yang sama, double kill berjaya untuk mereka dapatkan. Tapi Todak hanya ada 2 orang pemain. Lord berjaya untuk dibersihkan terlebih dahulu. Tapi lihatlah minion masih lagi ada sebenarnya. Min masuk terlebih dahulu memberikan satu halauan kepada Todak. Tapi akhirnya rival masih lagi ingin masuk, namun dia masih lagi berjaya untuk terselamat. Todak cuba untuk bergerak agresif tetapi lihat pertahanan Team Hub bekerja sama 5 orang di bahagian tengah. Sedikit sukar nak ditembusi oleh Todak Ward masa kini. Namun itu Team Hub perlu berdisiplin, perlu bersabar dekat sini. Jangan mengambil fight apabila nyawa anda yang agak rendah mungkin akan didenda oleh pasukan Todak dengan begitu mudah. Kedudukan ekonomi beralih semula ke arah pasukan Team Hub dengan 4,000 gol telah dimiliki pada minit yang ke-11. Namun begitu, pasukan Todak seperti yang dikatakan oleh Karakuri perlu lebih berhati-hati dengan gerak-geri mereka. Adakah mereka sampai sekarang ini berharapkan kepada setup Yomsky saja barulah mereka nak mulakan teamfight? Selain daripada setup Yomsky, saya boleh kira Chico guys perlu dapatkan satu kedudukan yang selesa baru mereka boleh mulakan pertempuran. Tak kisah kalau orang lain ditangkap, tapi sekarang Yomsky terus saja ditumbangkan. Legendary berjaya untuk dapatkan Momo. Dia cuba untuk lawan dengan 5 orang pemain. Itu adalah mustahil. Chico guys, damage yang besar kepada Min, tapi itu adalah Roma, bukanlah pemain yang penting. Gary akhirnya akan pulang terlebih dahulu kerana 25 saat. Untuk Lord yang seterusnya, Luminous Lord menjadi sasaran matlamat untuk Team Hulk ataupun mereka cuba untuk tamatkan permainan.
kesilapan Yumsky sebentar tadi ternampak offside ataupun tidak, Karakuri? Saya rasa tidak. Ianya lebih kepada kebijaksanaan tim Hak. Mereka tahu bahawa untuk Todak, mereka perlukan Yumsky untuk set up terlebih dahulu. Kalau mereka jatuhkan Yumsky secepat yang mungkin, Todak tak boleh nak melakukan apa-apa teamfight dengan kemas. Dan itu yang menyebabkan Todak tak boleh nak memberikan serangan balas sebentar tadi. Kerana apa saya katakan begitu, tim Hak setiap kali kill yang mereka dapatkan sama ada ke atas Fomis ataupun Yumsky saja. Sebab dua individu ini yang sentiasa jauh antara satu sama lain. Kalau mereka tak berjaya untuk mendapatkan setup, agak sukar mereka nak memulakan teamfight. Dan perkara ini mungkin membenarkan sekali lagi tim Hak mendapatkan Lord yang seterusnya. Ya, benar sekali. Lord yang lebih kuat lagi, Luminous Lord, akan memberikan hantarkan 50% nyawa daripada Maxima. Sesebuah menara tersebut yang mana sekarang ini saya rasa mungkin bakal berarak di bahagian tengah. Maafkan saya, di bahagian bawah sebenarnya. Bakal mulakan berarakan tersebut. Tetapi sekarang ini tim Hak, walaupun mereka yang sedang mendominasi, tetapi mereka perlu sedar di mana Todak juga dikenali sebagai King of Comeback. Jadi tim Hak, kalau mereka ingin melakukan push, mereka perlu memastikan mereka tak melakukan kesilapan. Kerana satu kesilapan sahaja yang diperlukan oleh Todak untuk mendapatkan kemenangan. Masalahnya kita perlu untuk berdiri di atas realiti. Tiadanya kedudukan yang baik untuk high ground power daripada pasukan Todak dengan penggunaan maksimum bagi mid-aid. Itulah kekurangan mereka, yang mana sekarang ini mereka terpaksa untuk melakukan pertahanan dengan tiga buah fighter berada dalam komposisi pasukan mereka. Ya, kita lihat benteng pertahanan pasukan Todak harus didirikan sekarang ini, tetapi hanya ada tiga saja ahli pasukan Todak. Oh, cantik sekali satu guna battling. Momo masih lagi berjaya untuk melarikan diri, tapi bagaimana dengan Rival? Rival juga berjaya untuk membalikkan dirinya ke kawasan base. Omid pula yang menjadi mangsa. Namun lihatlah Lord yang sudah bermula untuk menghantar kristal. Nyawa satu berdua saja yang tinggal, tetapi Timak akan mengundurkan diri terlebih dahulu cuma untuk masuk kembali. Oh, nyawa Todak akan terdiragut mata pertama untuk Hulk. Baru saja perlawanan yang pertama, tetapi perlawanan yang sungguh sengit. Hampir berjaya Todak melakukan comeback, tapi pasukan Hulk, tim Hulk berjaya memastikan mereka mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang didapatkan oleh pasukan Todak daripada arah comeback sebenarnya. Leading yang didapatkan oleh Todak sebentar tadi tak dapat dijaga, tak dapat ditafsirkan kepada ke arah kemenangan. Namun